soal isu premanisme itu hal yang sangat miris buat kami ya, selaku putra daerah wilayah setempat yang punya ikut serta berpartisipasi dalam menjaga aset yang ada di sekarang ini, karena kita yakin bahwa ini adalah karya anak bangsa yang patut kita jaga, lestarikan bersama. Kita punya merasa punya kepedulian untuk sama-sama menjaga fasilitas ini supaya tetap eksis, supaya tetap terjaga dan terawat. Jadi tidak ada satu pun preman di sini, bahkan boleh tanya ya. Bahkan kita merangkul anak-anak wilayah untuk bisa kita berdayakan di sini. Jadi alangkah ironisnya ketika warga setempat yang kita rekrut, kita bina untuk membantu menjaga aset yang sudah ada ini dicap sebagai preman, itu salah. Nah, itu yang harus publik ketahui itu ya. Mereka berkaca dulu, mereka melihat dulu di lapangan seperti apa sebenarnya, siapa sih orang-orang di